Halo guys, ketemu lagi dengan saya Jovi. Kali ini saya akan mengunboxing tentang Real Golden Fish New Weapon WP51X. Real ini berukuran sangat besar, sepertinya sih ukuran 5000, dan dapat extra spool. Oke, kita lihat boxnya. Ini ada spesifikasinya. Spesifikasinya bail arm besar, ringan, anti karat, modulasi tinggi dengan gigi nanas kuningan, unggul dalam sistem susunan benang, lebih teratur, anti balik spesial atau tambahan, sistem tambahan untuk tarikan, sistem rotor bebas getaran dan seimbang. Penasaran saya dengan reelnya. Oke, kita langsung buka aja boxnya. Ini ada buku manualnya. Dan ini ada daftar manualnya. Dan satu spool. Oke, benar dapat ekstra spool. Cuman plastik bukan aluminium. Dapat manual juga, panduan pemakaian, sudah berbahasa Indonesia. Oke, ini dia paket pembelian Real Golden Fish New Weapon WP51X. Ini dia, aduh gak cukup nih frame nya oke, kita minggirkan saja. Kita langsung lihat reelnya. Ya, yang cukup besar, besar sekali, tapi lembut, besar tapi lembut. Sudah super stopper ya, tidak ada space ke belakang. 9 plus 9 bearing plus 1 roller bearing, lumayan banyak. Call-nya sudah sangat simpel sekali, dua menggunakan kayu. Harusnya ukuran 5000 seperti ini. Nah, pegangan tangan ini, handle-nya yang ukuran besar berbentuk lingkaran seperti reel-reel laut lainnya. Golden Fish Quality Fishing Tackle. Oke. Aluminium. Kita bisa dengar dragnya. Reel ini biasa digunakan untuk di laut. Kalau untuk galatama terlalu besar, tidak bisa untuk mancing harian ikan mas. Wah, gede banget ini. Ini khusus buat di laut. Khusus untuk di laut. Ukuran 5000. Kapasitas talinya cukup besar. Warna abu-abu. Mungkin di video ini terlihat seperti warna hijau, tapi aslinya ini warna abu-abu. Dan juga ada warna gold di sini. Gear ratio-nya 5,2 banding 1. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.